Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mahatri Channel. Nah, di video kali ini kita mendapatkan trouble lagi ya teman-teman. Ini adalah unit Kobelco SK200/10. Troublenya kali ini yaitu arm out tidak bisa gerak ya teman-teman. Yang lainnya normal. Nah, arm out atau arm sorongnya tidak bisa bergerak. Dan di monitor panelnya, laporan dari operatornya ada timbul error. Nanti kita akan coba cek ya, apakah masalahnya. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, supaya saya terus bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Mari kita langsung ke videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lakukan pengecekan dulu ya. Kita tes unitnya seperti apa masalahnya, dan kita lihat di panelnya kode errornya teman-teman ya. Nah, ini meter panelnya sudah menyala, dan ketika di on sudah timbul di sini kesalahan operasi. Nah, di sini ada tulisan kegagalan press sensor arm out, berarti ada kesalahan di sensor arm outnya teman-teman, ada masalah. Nah, tulisan di bawahnya segera lakukan servis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kode errornya ada di bawahnya tulisan B033. Nah, B033 itu artinya sensor arm outnya bermasalah teman-teman ya. Kemungkinan sensornya sudah rusak ataupun bisa jadi kabel-kabelnya ada yang konslet, bermasalah ya teman-teman. Sekarang kita coba nyalakan mesin. Nah, mesinnya hidup normal. Nah, oke. Sekarang kita lakukan gerak aramnya teman-teman ya. Kita buka handle-nya, lock handle. Oke. Sekarang kita gerakkan boom. Nah, untuk boomnya normal teman-teman ya. Boom naik normal. Boom turun juga normal ya. Sprocket normal. Nah, lalu kita tes aramnya teman-teman ya. Ini aram tarik dan aram sorong ya. Kita tarik. Aram tariknya normal. Nah, arm sorongnya teman-teman ya yang masalah. Nah, seperti ini. Ini tidak naik gasnya dan aramnya tidak gerak teman-teman, bahkan geraknya lambat. Nah, ini ya. Oke, ini masalahnya. Kita cek dulu sensor yang di bawah kabin atau di kontrol palapnya teman-teman. Ya, kita tes dulu ya. Kita lakukan pengecekan di bagian sensor arm outnya teman-teman. Ya. We'll be right back.
Oke, ini sudah terpasang sensornya dan soketnya. Sekarang kita lakukan pengetesan kembali ya, apakah errornya sudah hilang atau belum. Ya, kita tes dulu ya. Ya, sekarang kita langsung tes ya teman-teman. Kita onkan kunci kontak. Nah, kita lihat di panelnya apakah masih timbul kode errornya. Oh ya, masih timbul teman-teman ya. Ini masih bermasalah. Jadi ini kita coba ceng sensornya teman-teman ya. Nah, sensornya kita coba roker ke yang tadi milik Boom ya. Oke, oke. Ya, jadi setelah kita bersihkan tadi sensornya teman-teman dan soketnya yang ini untuk RAM outnya masih tetap error ya teman-teman, masih belum bisa hilang. Jadi sekarang kita coba ceng ya atau meroker sensornya yang ini, pindahkan ke sini. Nah, jadi kalau misalnya nanti errornya berpindah atau berubah ya, jadi jelas sensornya sudah rusak ya teman-teman atau sudah bermasalah, jadi sensornya harus diganti. Oke, sekarang kita pastikan apakah sensornya rusak atau tidak ya. Kita roker ini, kita buka dan pindahkan ke sini teman-teman. Oke, nah, ini kita lepas yang ini dulu ya, ini sudah kita kendorkan. Nah, ini kita taruh di sini dulu sementara, lalu kita lepas yang ini. Nah, ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Pindahkan ke sini. Oke, lalu yang ini kita pasang di sini teman-teman. Jadi ini kita roker ya posisinya ya. Jadi kalau misalnya errornya nanti pindah ke sini, berarti sensor ini sudah rusak teman-teman ya. Ini kita tes dulu. Kita kunci. Nah, sekarang kita sudah ngeroker sensor yang di RAM out ya teman-teman, yang tadi memang bermasalah, kita roker ke situ ya. Nah, sekarang kita lakukan pengetesan kembali teman-teman. Oke. Sekarang kita lakukan pengetesan lagi ya. Nah, setelah tadi kita roker sensor yang di kontrol palapnya ya, sensor PVC-nya, kita coba tes lagi. Nah, ini teman-teman ya, errornya sudah berubah pindah ke Boom. Nah, berarti ini kemungkinan sensornya sudah rusak teman-teman ya, atau bisa dipastikan sensor yang tadi sudah kita roker jadinya rusak teman-teman. Tadi errornya B033, jadi sekarang sudah berubah B023, jadi penyakitnya pindah teman-teman ya, setelah kita roker sensor yang di PVC valve-nya tadi ya, atau pressure sensornya ya. Nah, jadi ini masalahnya adalah pressure sensornya sudah rusak teman-teman. Jadi segera dilakukan penggantian untuk sensor pressure-nya ya. Ini untuk Boom down ya, untuk Boom down. Kita tes untuk Boom down-nya. Jadi ini kemungkinan RAM-nya sudah normal ya teman-teman. Yang tadi RAM-nya yang bermasalah. Sekarang kita tes lagi ya. Nah, ini kita buka lock-nya. Boom naik normal. Kita tes RAM. RAM sudah normal. Jadi RAM-nya sudah normal, yang bermasalah adalah boom-nya. Kita tes boom-nya turun. Ini ya teman-teman. Boom-nya tidak mau naik gasnya. Kalau sedangkan boom naik mau ya. Ini boom naiknya. Boom turunnya. Kita tes lagi. Itu ya. Berarti sekarang pindah ke Boom down atau Boom turun teman-teman, yang mana kode errornya adalah B023 ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara mengatasi atau menangani masalah RAM out tidak berfungsi atau kode error B033 ya tadi ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like,
komen dan subscribe ya teman-teman, supaya saya terus bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.